saya lihat satu projek yang sangat bermakna yang dapat menghubungkaitkan antara universiti dan masyarakat, melibatkan kepimpinan, melibatkan pensyarah dan juga para pelajar. Bagaimana konsep-konsep di universiti ini dapat dilestarikan di negeri Terengganu melihat pembangunan yang lebih mampan, dan saya fikir ini sesuai dengan Sustainable Development Goal, insyaAllah untuk mencari kesepaduan antara hablum minallah wa hablum minannas wa hablum minalam. Pendidikan yang dijalankan di antara UiTM dengan pihak DSIS ialah kajian berkenaan dengan pembangunan universiti pantai negeri Terengganu. Sebagaimana dimaklumi bahawa pantai Terengganu adalah pantai yang terpanjang di Malaysia, sekitar 244 km. Jadi kajian ini akan melibatkan kajian reka bentuk yang berteraskan kepada Islamik, pintar dan kelestarian. Saya bagi pihak fakulti mengharapkan bahawa kajian ini akan memberi manfaat yang terbaik pada dua pihak lah. Kami amat berbesar hati dan berterima kasih pada pihak TISIS kerana melantik pensyarah dan pelajar-pelajar daripada jurusan seni bina untuk bersama-sama membangunkan kajian penyelidikan pesisiran pantai ini.